Jadi nak dapat rahmat daripada Allah. Nah, sebab sebesar-besar nikmat, nikmat ni banyak. Nah, nikmat ni banyaklah kalau kita nak kira nikmat Allah Taala ni banyak. Tapi sebesar-besar nikmat Allah ialah rahmat Allah. Kata dia, rahmat tu satu daripada banyak-banyak nikmat daripada Allah. Betul, orang yang dapat nikmat rahmat, maka cukup dan memadalah baginya. Mana? Bak orang dapat nikmat ramai, tapi dapat rahmat jarang. Ha? Fir'aun dapat nikmat berkuasa, makan minum. Ha? Nikmat. Tapi ada dia dapat nikmat rahmat? Tak dapat. Apalagi Abu Jahal, Abu Lahab. Dapat nikmat, nikmat makan minum. Sampai gemuk Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi dapat dah nikmat rahmat? Tak dapat nikmat rahmat. Jadi Nabi Muhammad membawa rahmat kepada kita daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita kena ingat, tarikh lahir Nabi, bulan Nabi lahir, tujuan nak ikut Nabi, nak tiru Nabi. Bila ikut Nabi baru dapat rahmat. Jadi Nabi SAW ini memenuhi undangan, tak kira sama ada orang mulia, hina atau sebagainya. Jadi sebab tu kita pun kena tirulah Nabi. Kenalah sama dengan orang kampung, orang bandar yang educated, golongan biasa, panggil layman ke apa benda semua ni, kita kena rapat dengan semua manusia kerana mereka adalah hamba-hamba Allah yang mana dicipta oleh Allah, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Sebab tu Islam diajar kita tawadhu' an-nasu min Adam wa Adamu min turabin, manusia daripada Adam dan Adam daripada tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa, tidak ada lebih bangsa Arab di atas yang bukan Arab kecuali takwa kepada Allah Ta'ala. Itu mana jika jika Arab tadi dan tidak beriman kepada Allah. Makna kalau nak banding bangsa dengan bangsa, tidak ada beza. Tapi dari segi hakikatnya, orang Arab yang beriman dengan orang bangsa lain yang beriman, maka bangsa Arab adalah lebih mulia. Itu kena kata begitu, kena i'tiqad begitu. Sebab Nabi kata, Nabi kata dia berbangga dengan kerana dia berbangsa Arab. Jadi kerana Nabi Muhammad tu bangsa Arab, maka kedudukan bangsa Arab yang beriman akan lebih daripada bangsa-bangsa lain yang beriman kepada Allah. Kalau beriman, kalau tak beriman, dengan Arab-Arab masuk neraka. Itu dia. Dan kalau Arab pun masuk neraka, Melayu apatah lagi lah. Tak ada nombor terus Melayu ni. Jadi sebab tu kita kena letakkan kemuliaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak padan dengan kedekat Melayu je. Mana boleh. Mana di dunia pun Melayu ni tak ada bilangan dah. Apatah lagi di akhirat. Maka beriman itulah syarat dalam kemuliaan. Mana nak cari mulia, beriman kepada Allah Ta'ala. Bangsa kita tak boleh nak ubah dah. Tapi nak dekat dengan Allah boleh usaha. Beramal banyak-banyak, ikhlas sungguh-sungguh, akan dekat dengan Allah. Walaupun kita bangsa apa sekalipun. Walaupun kita cek-cek punya keturunan kita rupanya negrito keturunan kita. Tak apa, asalkan beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau cek-cek keturunan Nabi Muhammad tapi lawan hudud, itu tak jadi hal tu. Jadi maknanya kita kena beriman kepada Allah. Itu syarat dia. Maknanya benda yang boleh usaha. Kalau bangsa tu jadi syarat masuk neraka, zalimlah Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia yang tak buat kita jadi Arab. Kalau Arab kena masuk neraka, nak masuk surga kena Arab. Tak kira beriman ke tak beriman. Zalimlah Allah Ta'ala. Sebab Allah yang jadikan kita Melayu. Bukan kita nak hari itu jadi Melayu. Tapi oleh kerana bangsa tidak menjadi syarat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan takwa, maka semua orang dapat menjadi muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Di mana? Kita tak kira lah Melayu ke. Kalau nak kira Luqmanul Hakim, Luqmanul Hakim ni nama tulis dalam Quran. No. Siap dengan nama surah sekali. Tapi siapa Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim ni seorang Afrika yang sangat hitam. No. Sangat teruk. Dengan kulit dia. Kulit kita ni hitam dah. Tapi hitam lagi bangsa lain. Tapi Afrika ni hitam lagi. Mana? Memang memang hitam sungguh maknanya. Sampai nampak mata je dengan gigi. Begitulah maknanya punya pada masa tu. Pernah satu hari dia masuk ke bandar. Dia pergi ke Pekan. Orang caci dia. Caci dia, hitamnya kamu Luqman. Lalu Luqman berkata, walaupun kulitku hitam, tetapi hatiku dijadikan putih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya, kalau nak masuk surga tu kerana warna kulit,
jadi lemahlah orang lain. Sebab bukan boleh ubah warna kulit. Walaupun kita beramal dengan fair and lovely. Tapi tak boleh dah nak ubah kulit hitam. Nak suruh jadi putih. Telan terus fair and lovely. Bukan sakat sapu. Tak jadi putih lagi. Jadi mana tak boleh nak pindah. Tapi beriman. Iman itu boleh diubah dan boleh dicapai. Maknanya dengan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan melakukan amal ibadah penuh ikhlas kepada Allah. Dekatlah walaupun kulit hitam, walaupun kita bangsa lain. Tapi Luqman tengok, walaupun bangsa Afrika kulit hitam, tapi kan takwa dan takut kepada Allah, lalu Allah Ta'ala muliakan dia dan namanya ada di dalam Al-Quran. Ada kita, hebat-hebat kita ada nama dalam Quran. Nama kita, hebat-hebat kita nampak hebatlah. Memang hebat, muka keluar tiap-tiap hari dalam surat khabar. Ada surah Najib, ada. Jadi maknanya itu nak banding sajalah supaya kita faham bahawa kemuliaan itu ialah dengan kita beriman kepada Allah Ta'ala. Baginda sayang kepada orang-orang miskin, rajin menghadiri jenazah mereka dan juga mengunjungi orang-orang yang sakit. Jadi makna Nabi ini menghadiri jenazah, rajin bersama dengan orang-orang miskin. Justru kita dengan orang miskin ni, kalau kita orang kaya, orang berada, berpangkat sikit, dengan orang miskin ni tak berapa nak rapat lah. Itu sifat yang tak betul. Jadi sifat yang Nabi ajar, dampingilah orang-orang miskin, golongan masakin wal fuqara, orang-orang miskin dan orang-orang yang fakir. Jadi kita ni jaga standard, title kita. Jadi kalau berkawan dengan orang miskin, lama orang kata kita pun miskin juga. Dah kalau orang kata kita miskin, apa salahnya? Tapi oleh kerana sombong tu ada, maka tak nak berkawan dengan orang-orang miskin. Setengah tu. Sebab dia kaya, dia tak nak berkawan orang miskin. Hak teruk lagi, orang miskin tak nak berkawan orang miskin. Takut orang kata dia miskin. Itu lagi bengong lah tu. Jadi maknanya, kita kena bersama dengan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, walaupun dia miskin, bila dia bertakwa, dia lebih mulia. Hisab di hari akhirat lebih ringan dia daripada kita. Daripada kita. Kita beriman juga. Tapi kalau kita kaya, banyak hitungan. Tapi Allah, tapi orang miskin, oleh kerana dia beriman, tak ada benda nak hitung. Mana malaikat buka akaun dia di akhirat? Tak ada. Sebab dia kata apa? Aku akaun pun tak buka. Usah nak simpan duit apa? Duit cari hari ni habis hari ni. Cari hari ni habis hari ni. Paling tinggi boleh makan sampai esok. Lusa kena cari hal lain dah. Dah nak buka bank mana nak terima? Bank mana? Nak cari introducer. Siapa nak introduce dia? Jadi maknanya dia orang miskin. Jadi ringkas. Dia punya checking dia apa? Dia punya pemeriksaan di hari akhirat. Jadi tak ada benda nak check lah. Mana nak check duit berapa masuk, berapa keluar, berapa. Lepas tu pula kemudian belanja untuk apa. Jadi tak ada. Orang kaya panjang cerita dia. Banyak kaya. Kamu dapat mana duit ni? Tengok dalam bank ni banyak ni. Buka pula itu baru bank Malaysia. Belum lagi bank Switzerland. Tak kira lagi hal tu. Yang pergi melabur kat sana. Sebab takut orang kesan. Jadi maknanya nak kira hal tu saja. Persoalan di mana kamu dapat pun dah tak terjawab dah. Belum lagi tanya bagaimana kamu membelanjakannya. Hal tu saja main ribu tahun di akhirat. Mana orang miskin senang habis cerita dia. Habis cerita orang tanya, ini dapat mana duit ni? Dia pun kata, saya orang beri 500 baru ni. Jadi habis cerita. Lepas tu baru tanya, dah dapat 500 kau buat apa? Dia kata undi dia. Itu baru masuk neraka tu. Jadi maknanya, jadi mana itu cerita dia. Jadi orang miskin senang lah. Orang miskin senang cerita. Kenapa? Kerana dia tidak banyak soal jawab. Yang kaya ni, yang kaya banyak soal jawab. Sebab tanya begitu lagi dapat mana. Lepas tu dia kata, saya dapat dengan kerja saya lah. Saya makan gaji. Saya YB yang berhormat. Saya yang berhormat ni. Jadi dapat gaji. Oh, dapat gaji yang berhormat. Tanya sepatah lagi pula. Dah kamu dapat jadi yang berhormat tu sebab apa? Orang pilih saya lah. Orang pilih saya. Dah tertanya pula orang pilih. Dah kamu pilih dia kenapa ni? Orang pilih ni kerana apa ramai ni? Jawab, dalam ramai-ramai orang pilih tu pula, ada 2,000 pula pengundian tu dalam tu. Dah bermakna jawatan dia tidak sah. Bila jawatan tak sah, gaji tak sah. Bila gaji tidak sah, haramlah jawab dia. Dah macam mana? Jadi panjang lagi cerita. Mana? Itu dia panjang cerita. Sebab manusia ni bila dia jahat, dia jahat pada jin lagi manusia. Jahat, orang jahat ni orang panggil syaitin, syaitan. Syaitan ni ada dua, syaitan jin, syaitan manusia. Tapi kalau jahat-jahat syaitan, jahat-jahat syaitan di kalangan jin,
tak berapa jahat lagi. Ha, tak percaya tanya orang pernah membela toyol. Ha, orang pernah tanya dia. Pembela penternak toyol contohnya. Ha, pergi tanya toyol. Toyol ni walaupun dia jahat curi duit orang, tapi dia tak curi perhabis tau. Itu sejarah toyol. Ha, dia tak curi habis. Tak percaya tanya toyol memang begitu. Ha, dulu orang pergi ambil toyol ni di Madinah tak cerita dulu. Ha, kononnya ada hantu toyol sana. Baliklah. Balik dia pera, dia pelihara toyol ni. Toyol ni dia lepas waktu malam, suruh pergi mencuri. Tapi toyol ni ceritanya, dan memang dah mutawatir lah cerita ni juga lebih kurang. Mana kalau dalam poket kita ada RM500, toyol tak curi RM500. Dia curi RM250 sahaja. Dia berbagi dengan tuan duit tu pula. Mana ada warak juga toyol. Tapi kalau syaitan tu manusia, oh memang jahat sungguh. Ha? Selagi ada dia curi. Tengok. RM250, curi RM250. RM250 juta, curi RM250 juta. Tak tinggal lagi. RM3 juta, curi pun habis RM3 juta. Nampak jahat tak? Jahat manusia daripada jin lagi. Ha? Jadi toyol dia cuma curi apa toyol? Curi duit. Itu toyol. Polong curi telur tu ialah makan telur. Jahat-jahat dia. Tapi kalau manusia memang jahatlah. Bila dia jahat-jahat sungguh, dia makan segala benda, manusia jahat. Yang jenis dalam laut dia makan kapal selam. Itu dia manusia. Hak jenis atas permukaan laut dia curi Petronas. Dia curi minyak. Hak jenis atas darat dia makan lembu, projek lembu. Hak jenis atas udara dia makan enjin kapal terbang. Jadi makan belaka, itulah manusia. Betulah kita kena merubah diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini dia. Jadi tertiru Nabi lah. Jadi Nabi berkawan dengan orang-orang yang miskin, duduk dengan orang miskin. Kita dengar cerita orang miskin, berkawan dengan dia. Jangan sekadar tengok dalam bersamamu sajalah. Maknanya kita jadikan kawan, kita akan tahu bagaimana kelebihan orang-orang miskin. Sebab Nabi suruh kawan kenapa? Kebanyakan orang miskin dia dekat dengan Allah Ta'ala. Usah kata orang, kita pun gitulah kita. Tengok kita. Kita kan ada perubahan kan? Awal bulan dengan akhir bulan. Ada perubahan tak? Ada. Awal bulan baru lepas terima gaji. Berjalan profesi lain berjalan. Berjalan lain. Tegur orang pun lebih kurang. Apalagi cara turun kereta. Siap dengan pusing kunci kereta tu. Tapi dah hujung bulan, kereta pun tak ada minyak dah. Jadi moyok sikit. Datang surau, duduk surah depan. Ya Allah, susahnya aku. Jadi, kita pun ada beza. Maka apatah lagi orang lain. Itu maknanya, begitulah orang-orang yang miskin ada dekat dia dengan Allah Ta'ala. Lebih dekatlah. Sebab manusia ni, dia lebih lupa kepada Allah jika dia kaya. Itu secara umumnya, walaupun ada orang kaya dekat dengan Allah. Tapi itu adalah minoriti. Jadi tak termasuk dalam percakapan lah. Jadi dengan itulah, bila kita dekat dengan orang-orang miskin, maka kita akan jadi sendirinya dekat dengan Allah. Sebab dia selalu bermunajat kepada Allah. Dia nak makan pun tak cukup. Jadi dia mengadu pada Allah. Macam itu. Baik, kemudian Nabi menghadiri jenazah mereka dan juga mengunjungi orang sakit. Jadi Nabi ni hadir dengan menghadiri jenazah. Bila ada kematian, Nabi hadir dengan tak kira siapalah. Tak kira miskin ke kaya ke sebagainya. Jenazah yang mana Nabi menghadirinya dengan memberikan ucapan takziah. Jadi mana kita pergi, kita ucap takziah lah. Ucap kepada keluarga dia, bersabarlah. Kerana ini ujian daripada Allah. Kita semua pun nanti akan pergi ke sana. Jadi ceritalah melumat takziah. Itu makna memberikan ucapan sehingga menimbulkan rasa lunak dan tenang di kalangan ahli keluarga si mati. Di mana itu kita pergi? Bukan kita cakap ke si mati itu, duduk dekat dengan jenazah dia, sabarlah ya. Itu tak ada itu. Ini cakap pada keluarga dia lah. Itu ucap takziah. Itu dia. Baik, kemudian dan mengunjungi orang yang sakit. Mana mengunjungi orang yang sakit. Jadi ini dia antara benda yang besar. Sebab tu benda ni dicuri, kaedah dakwah ni dicuri oleh orang Kristian. Nabi dulu dah dakwah Nabi pergi dakwah di antaranya menziarahi dan mengunjungi orang-orang sakit. Tengok Abu Talib sakit. Berapa kali Nabi pergi? Nabi ziarah dia, suruh ucap dua kalimah syahadah lah. Ada seorang anak tu sakit. Seorang kanak-kanak remaja pemuda tu sakit. Nabi selalu jumpa dia. Selalu Nabi duduk berulang, pergi rumah sahabat, pergi ke surau, pergi ke masjid. Nabi selalu serempak dengan dia. Duduk racing ke tengah jalan. Tiba-tiba tengok tak ada. Orang kata dia sakit dah. Lalu Nabi pergi ziarah. Kalau kita ni ada ziarah? Tak ada ziarah. Kita
kita. Ha, makna kita payah nak ziarah. Nak pula yang yang sakit tu pula, mat rempit pula yang sakit tu. Ha, kita kata padan, sunyi sikit pun. Oh, seronok juga tak ada budak tu. Tengok. Ha, jadi kitanya. Tapi Nabi, Nabi pergi ziarah. Nabi pergi ziarah. Dan ketika Nabi pergi ziarah, kam apa ni, remaja pemuda tadi kafir. Lalu Nabi mengucap, mengajarnya supaya memeluk Islam. Ha, bila Nabi ajar peluk Islam, ayah dia dua dengan mak dia ada di kiri kanan. Ha, dia apa dekat dengan dia. Lalu dia bertanya kepada ibu dia, ha, pada ayah dia, boleh tak saya nak ucap apa yang Muhammad ini ucap? Ha, lalu kata ibu bapa dia, terpulang pada kamulah. Ha, sebab Nabi, ha, dia mereka nampak Nabi rapat, Nabi mesra dengan anak dia. Akhirnya mati dalam keadaan beriman. Ha, ini makna nak tunjuk kita apa? Ha, kita dah tak mengambil pendekatan itu. Tak berapa nak ziarah dah. Ha, patut kita buat satu unit dakwah. Ha, pergi menziarahi orang sakit di hospital, ha, setiap-tiap hari. Tak ada, tak payah setiap-tiap hari. Ha, dua kali seminggu tak apa dah. Ada satu tim, ha, pergi ziarah orang-orang sakit. Jangan tunggu dia, ha, jangan tunggu raya, ha, raya Cina bawa lima pergi. Ha, betul apa lagi? Ha, pergi ziarah, tunggu orang sakit, ha, tunggu tunggu ada ahli keluarga kita sakit baru kita pergi hospital. Ha, itu patutnya tak boleh buat, tak payah buat begitu. Mana kita pergi dalam keadaan wujudkan satu tim dakwah. Tim yang mengunjungi masjid-masjid. Macam padri buat. Ya. Padri, pihak-pihak gereja dia buat. Ha, dia pergi ziarah tengok ada hak sakit. Siap dengan dia bantu tolong daftar lagi insurans. Kalau hak sakit keluarga tu. Supaya keluarga tu nanti mati hak ni boleh. Mana dia tunjuk dia baik. Ha, sebab itulah mereka berjaya menipu. Dan berdakwah kepada masyarakat umum. Kita hak benar dah agama. Tapi malah nak buat kerja. Ha, itu malah kita. Macam kita sebut hari itulah. Ha, kita dalam bab agama ni mentang-mentang kita agama ni benar. Lepas tu Allah pula tolong agama kita, lalu kita kira malah nak berdakwah lah. Ha, tak apa, Islam kan menang. Kun fayakun. Ha, yang dipegang tu Allah kata kun maka jadi. Dah terdakwah dah? Tak dakwah. Ha, sebab itulah kita lemah. Ha, itu lemah dari sudut itu. Ha, dakwah malah. Ha, nak buat poster malah dakwah. Ha, sebab tu kita sebut itu poster. Apa ni? Ha, mari konsert. Ha, konsert yang buat apa ni kat Penang baru ni. Tengok siap dalam TV lagi ada banner lagi ada poster. Ha, full color lagi. Dah kita kalau ceramah. Ceramah jarang nak jari full color. Ha, paling tidak di photo stick lah. Photo stick. Photo stick pula kelabu asap. Tak tahu muka mana muka ustaz ni. Tak tahu. Tengok. Pakai kertas A4. Kertas. Bukan kertas waterproof punya kertas dah. Kertas A4. Ha, tampai kat pokok dua kali kena hujan tinggal paku semat saja situ. Ha, tengok tak ada dah poster. Ha, ni kita lemah. Ha, jadi kita kena ubah keadaan itu. Ha, kena ubah tak? Mana kena tanya. Bila kita nak buat, nak kita nak menawarkan Islam sebagai cara hidup, Islam sebagai rahmatul lil alamin, maka kita kena tawarkan dia dalam bentuk yang standard yang mungkin, dalam bentuk yang paling indah yang mampu kita buat. Ha, sebab tu Nabi tengok, Nabi berjaya 23 tahun dalam dakwah menegakkan daulah Islam di Madinah. Tengoklah berapa puan, berapa puluh juta derma daripada para sahabat. Bukan main ribu. Abdul Rahman bin Auf saja belah juta. Kalau kita kira balik harga dia semasa, unta dan segala harta yang diterjemah, yang dia derma. Para sahabat yang pakar dalam bidang persenjataan buat senjata. Sehingga senjata yang paling baik, senjata di kalangan para sahabat. Ada sahabat pula dari segi persiapan ketenteraan yang paling laju berlari. Sahabat Nabi, tentera lain tak selaju tu. Sehingga sahabat Nabi ni dia berlari laju, lebih laju daripada kuda. Paling hebat. Mana? Maksimum semua Nabi buat. Ha, jadi kita nak menawarkan Islam kena dalam bentuk yang maksimum. Nabi dalam keadaan dibantu oleh mukjizat Allah, ada pun semaksimum mungkin bekerja, maka kita apatah lagi. Jadi kita kena sungguhlah. Ha, nak buat program kena tanya apa PA system, cari pakar PA system bahagian tu, apa, suara biar betul-betul. Ha, ini kadang-kadang setengah suara, ha, kerana pakai PA system tak apa benda, apa, cari ikut dam gitu je. Dia panggil pasang PA system ni mekanik Honda Cup. Macam mana dia nak faham dia tu? Mas, suara ni dia punya echo dia, macam mana pantulan suara. Ha, sebab tu kadang amplifier macam mana, mic tu berapa dia punya watt dia. Tak ada study hal tu, pakai kira ceramah je. Sebab tu setengah ceramah, setengah mic, dia tarik suara penceramah tu. Penceramah patut ceramah 2 jam, jadi sejam saja. Kering tekak dah. Ha, penceramah. Tak boleh nak ceramah dah. Ha, ini pun satu masalah. Ha, itu dalam bab PA system. Lighting pula, lampu pula. Tanya pula pakai lampu. Ha, ini pakai pasang je lampu. Setelah kalau ceramah kampung, ceramah kampung, dia pasang lampu betul-betul atas kepala penceramah. Atas kepala penceramah. Malam tu pula kekatu banyak malam tu. Baru lepas hujan. Kekatu pergi ke lampu tu.
Jadi duduk atas kepala pun ceramah. Ha, itu dia. Tak study langsung. Ya. Ha, sampai 2-3 ekor kekatu masuk mulut ceramahnya. Ha, mulalah pun ceramah pun kata, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia jalan kelepasan dan rezeki yang tak disangka-sangka. Ha, itu rezeki kekatulah. Dah 5 ekor dah masuk mulut dia. Ha, jadi kita tak study benda tu. Ha, jadi sebab tu kita kena gerakkan tim dakwah ni betul-betul study. Biar standard betul nampak. Ha, baru nampak hebat. Jadi di antaranya mengunjungi hospital. Ha, pergi tempat orang sakit. Ha, buat orang sakit ni dia tak tunggu raya Cina. Ha, dia apa nak tunggu, nak sakit dia tak tunggu Aidilfitri, Aidiladha. Bila-bila masa boleh sakit, lalu kita kena ada peruntukan kebajikan tu. Mana tim ni tadi memang kerja dia cari peruntukan kebajikan untuk dibagi dakwah kepada orang-orang yang sakit. Pergi ziarah. Kita bukan target orang sakit tu sangat. Orang sakit tu nak pula hak kita pergi tu. Memang dah 90% nak mati dah contohnya. Ha, kita bukan target dia. Ha, target dia tu kalau pada asalnya rasa tak danguli dah rasa ni dia ni. Ha, 90% dah dengan tiupnya lagi. Ha, dengan perut pun dah berah, dah belah dah. Ha, dah bedah dah. Kencing pun kot pakai tiup. Makan pakai tiup. Apa lagi? Menapas pun dah. Bantuan pernafasan lagi. Tapi target kita siapa? Target kita ahli keluarga dia. Ahli keluarga yang duduk dengan dia. Isteri dia yang duduk jaga dia. Anak dia sekali-sekala datang. Apa ni, ahli keluarga dia yang selalu mengunjungi dia. Tapi bila tengok kita pergi beri sumbangan dan sebagainya, maka itulah menarik mereka kepada Islam. Jadi benda ni yang kadang-kadang kita terabai. Ha, mana kita abai? Ha, kita tunggu beri sumbangan. Ha, tunggu raya Cina dululah. Kata dia, ha, tunggu raya Cina. Dah dia raya Cina. Ha, sebelum kita sampai tu, dia ada 3 lori dah 5. Belum kita sampai tu. Dah nak perhabis 4 lori. Tak kesenak perut dia. Ha, tak patut sakit jadi sakit. Ha, jadi mana? Ha, kita tunggu hari lain. Hari lain yang Yang mana manusia ada orang sakit, kita pergi ziarah dia. Ha, melawat. Ha, walaupun tak banyak, kita pergi sumbangan. Ha, hamper kita tu sikit je benda ni. Ha, dalam hamper tu. Ha, tapi ha, dalam hamper tu adalah sikit gula sekilo contohnya. Ha, lepas tu kicap sebotol, habhal punya kitab kipas udang. Apa lagi? Ha, lepas tu ada apa ni, kopi tongkat ali satu. Ha, dah tak apalah. Apa benda kita beri, tak ada masalah. Tapi yang penting, kita mengambil peluang untuk menyampaikan dakwah Islam. Itu mana ambil peluang tu? Ha, duduk sekejap paling tak ada arah, pergi baca Yasin. Ha, bawa baca Yasin, tengok orang sakit. Apa, walaupun bukan nak beranak kita, ha, tapi kita ziarah. Kami daripada tim surau sekian. Ha, kami memang ziarah surau-surau masjid apa ni, hospital. Ha, jadi kami nak tolong baca Yasin. Ha, doa kebajikan insyaAllah pada pesakit. Tiba-tiba entahkan dia sihat sungguh, maka dia akan sokong Islam dan ahli keluarga dia akan bersama dengan Islam. Ha, ini benda mudah yang kita tak perasan. Yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi ziarah sahabat. Ada sahabat Nabi yang sakit. Ha, Nabi paling tak ada arah. Nabi baca Fatihah sebagainya. Lalu Nabi pun berwuduk. Nabi wuduk, Nabi tak ada. Lalu Nabi ambil wuduk tadi, jirus kepala sahabat yang sakit. Lalu kata sahabat itu, "Selepas Nabi pulang, aku pun sihat." Itu maknanya nak cerita apa? Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Ha, jadi, kata setengah ulama yang jadi ubat tu kerana mukjizat Nabi lah. Itu kelebihan Nabi. Ha, kalau kita ni mungkin makin demam agaknya. Jadi itu dia antara bahawa pergi ziarah orang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ringan kepada seseorang kerana kemiskinannya dan tidak segan kepada seseorang kerana harta ataupun pangkat dia. Itu Nabi. Nabi tak pandang ringan pada seorang kerana kemiskinan dan tidak pandang hebat seseorang kerana kekayaan dia. Jadi kita pun begitulah. Ha, sebab itulah orang yang memandang hebat seseorang itu kerana kekayaannya, bukan kerana kesolehannya, maka hati kita akan menjadi mati. Salah satu daripada punca mati hati, iaitu merasa kagum dengan seseorang kerana kekayaan dunianya, bukan kerana ketakwaannya kepada Allah. Ha, tapi kalau dia tu orang kaya, lepas tu bertakwa, kita kagum dengan dia, itu tak apa lah tu. Ha, atas sifat dia soleh, dia kan, dia bertakwa. Tapi kalau kerana harta dia semata, maka menjadikan kita cinta dunia. Cinta dunia itu membawa kepada mati hati. Ha, itu sekarang ni, ramai orang mati hati ni, apa kesan dia? Kesan mati hati ni, dia hilang cinta kepada Islam. Ha, itu hati mati. Ya? Itu kalau kita boleh cek lah. Hilang cinta kepada Islam. Hilang cinta nak beramal. Hilang cinta kepada mendekatkan diri kepada Allah. Ha, itu tanda hati itu mati. Ha, hati itu mati. Ha, jadi maknanya
Ha, kalau masih cinta pada Islam, sayang kepada Islam, ha, cumanya dia jenis lembak sikit. Ha, orang pergi surau, dia tak pergi. Ha, 2-3 kali seminggu je dia pergi. Lain kali, malam lain dia tak pergi. Ha, itu dia tak panggil mati hati. Ha, itu dia panggil hati pensan. Ha, itu. Ha, jadi maknanya, ha, jadi pensan tu boleh ada ubat lagi lah. InsyaAllah. Ha, dan mati ni maknanya tak ada minat dah. Ha, majlis ilmu seminggu-seminggu tak datang surau. Ha, orang buat majlis, ha, majlis dekat dengan rumah dia. Nak kata dia tak tahu, nampak poster tepi jalan. Nak kata dia tak dengar dekat dengan rumah dia. Memang tiap-tiap malam dia tahu ada program ilmu, dia tak datang. Ha, itu mati hati. Mana orang yang rasa minat kepada agama sudah tidak ada. Ha, bila tak ada mati. Ha, itu mati macam orang mati. Ha, orang mati. Kita pergi buat, ha, duduk dekat dengan orang mati. Ha, kita buat apa? Kita buat pergi tom yam. Ha, tom yam. Ha, lepas tu daging masak 3 rasa. Ha, lepas tu ayam tenggar, ayam penikan tenggiri, masak steam. Letak dekat dia. Ada berubah apa? Nak kata dia bangun, bingkah bangun nak makan. Tak ada. Dia dah mati. Ha, maka begitulah. Ha, kita tawar kepada dia nikmat. Majlis ilmu adalah kebun-kebun surga. Oh, tak nak datang. Ha, tak nak datang. Kebun surga. Baik, dia pergi kebun durian. Ha, ini masalah dia. Ha, ini maknanya, itu tak reti beza antara benda yang bersifat dunia dengan perkara yang bersifat akhirat. Dia mati hati. Ha, jadi, ha, mati hati itu punca dia apa? Iaitu cinta kepada dunia. Jadi, kita jangan didiklah. Ha, cinta pada dunia ni. Sampai batu sekarang Islam payah bangun. Ha, Islam tu payah menang Islam. Di mana-mana tempat Islam tu payah orang sokong. Kenapa? Kerana nak, orang yang nak menyokong Islam ni dikena orang yang hati dia tak mati. Yang cinta kepada Islam walaupun tak dapat benda. Walaupun tak dapat benda. Tapi selagi nak ke benda lebih daripada cinta pada Islam, memang payah menang lah. Ha, memang payah. Walaupun dia dah haji banyak kali dah. Ha, banyak kali dah haji. Tapi cinta kepada benda lebih daripada Islam, dia tidak akan sokong Islam. Tak percaya, cuba tengok. Ha, mana-mana begitu. Dia tak akan sokong. Walaupun dia haji dah. Orang panggil dia ayah haji. Ha, mak isteri dia. Orang panggil mak haji. Ha, orang panggil dia apa? Tok haji. Tapi oleh kerana cinta kepada dunia lebih pada akhir, lebih daripada agama, dia tidak akan sokong agama. Ha, dia akan sokong dunia juga. Siapa beri aku makan, maka aku akan bersama dengan dia. Itu mentaliti binatang. Orang panggil itu. Ha, binatang gitulah. Ha, burung tengok. Kan kita tengok burung merpati, duduk rumah. Ha, rumah perumahan mana semua kan ada burung merpati. Kita pergi ke negara ke Mekah kan ada burung, kawasan burung merpati. Burung merpati ni walaupun kita, ha, kita tuan dia, tapi kalau kita tak beri makan ke dia, ada dia datang dekat dengan kita. Ha, dia tak datang. Tapi kalau kita beri makan dia, di tempat itulah hari-hari bangun tabur roti, tabur makanan, tabur roti, tabur makanan. Dia akan pergi ke tempat tu walaupun bukan tuan dia. Ha, dan tuan dia dipakai tak irau terus ke tuan dia. Nah, sebab mentaliti burung merpati. Jadi kita ni mentaliti burung ke mentaliti orang? Ha, kalau kita manusia, kita akan kembali kepada Allah. Janji Allah di akhirat walaupun tak nampak, tapi itulah yang lebih benar. Maknanya itu lebih benar. Tapi kalau nampak dunia lebih besar, Allah Ta'ala, janji Allah kita tak nampak, makna kita baru seri dengan burung merpati. Baru, ha, baru start, baru burung je baru kita ni. Ha, mana lebih kurang begitulah. Ha, mana jangan kita jadi macam binatang. Ha, binatang dia memang padan dah. Sebab dia kira hidup dia cari makan je. Ha, cari makan. Ha, macam lembu kita contoh. Lembu tu kalau kita tengok lukat dengan orang Felda yang tuan lembu. Ha, lembu ni dia punya kenal tuan dia. Bunyi motor tuan dia masuk ladang tu, dia dah tunggu dah. Ha, mana mana itu lembu. Sebab dia nak kira cari makan je. Ha, siapa boleh beri aku makan, okey lah. Hak akulah. Ha, mana sebab tu di Felda cukup senang kalau nak curi lembu. Cukup senang. Ha, di Felda. Sebab tu orang Felda dia tak curi seko-seko dah lembu. Dia curi peha saja buat balik. Ha, tu dia. Ha, mana? Ha, sebab dia pergi dalam ladang. Pergi dalam kawasan peternakan lembu, dia boleh panggil lembu dengan garam je. Asal beri benda, lembu datang. Sebab lembu tu dah biasa makan garam. Ha, jadi makan garam lembu. Sebab padan dia lembu, dia tak makan subsidi lembu. Jadi mana? Ha, dia panggil dia, beri garam dia datang. Beri garam dia datang. Boleh tangkap, boleh semelih, jual begitu saja. Jadi sebab itulah padan dia binatang. Jadi kita jangan jadi macam tu. Ha, walaupun tak nampak janji Allah, tak nampak di dunia, tapi dia lebih besar di akhirat. Sebab tu nak ke mata hati tu hidup. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ha, akhirat, yakni janji Allah di akhirat lebih baik bagimu ya Muhammad daripada yang ula, yang pertamanya iaitu dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Ini didikan Allah pada orang yang hati dia hidup. Ha, tapi kalau hati mati memang tak nampak apa lah. Ha, hati dah mati. Ha, jadi sebab itu, ha, kita kena hidupkan hati. Mana dia? Dampingi alim ulama',
duduk dalam majlis ilmu, zikir kepada Allah, dampingi orang-orang miskin yang soleh, berkawan dengan orang-orang yang baik-baik. Ha, baru kita akan hidup hati. Ha, kalau tidak, mati hati. Ha, berarti orang ceramah tak pakai, tak dengar. Khutbah, khutbah dia tak berasa takut. Ha, walhanya khatib tu 3 kali hentak tongkat sampai nak runtuh mimbar. Ittaqullah, dia berasa takut? Tak berasa takut. Kerana hati dah mati. Ha, usah kata takut, siap dengan meleleh halia basi orang baca khutbah. Ha, itu kenapa? Jiwa, mata hati dah mati, mata dah, zahir pun dah pun tidur dah. Ha, ini mana? Itu dia. Nak menunjukkan pada kita, jangan rasa apa ni, hormat satu orang kerana dunianya, tapi kerana takwanya. Baginda menunggang kuda. Ha, kuda ni kira tunggangan yang hebat lah. Ha, kuda. Dia antara kuda kenderaan yang paling hebat. Di zaman Nabi dulu, kuda. Ha, kuda ni kira kenderaan paling hebat. Siapa ada kuda, ha, kira hebat lah. Ha, mana orang kaya lah. Kira mana kuda ni, orang ternama. Jadi Nabi, kuda pun Nabi naik. Ha, sebab tu kita sekarang pun guna istilah kuda. Berapa kuasa kuda, kuda juga pakai. Ha, ni maknanya, ha, maknanya itu dikatakan, baginda menunggang kuda. Ha, Nabi ni menunggang, menunggang kuda. Jadi di antara kenderaan yang baik, kuda yang paling baik ialah kuda merah. Itu kuda merah ni hebatlah. Ha, kuda baik. Itu kuda untuk berlari kencang. Ha, sebab itulah kita, kuda ni selalu dibawa ke medan perang. Sebab dia tangkas. Ha, mana kuda ni tangkas. Ha, sebab tu, ha, apa ni, bila kuda perang, kita sunat usap atas kepala kuda. Ha, makanya kuda perang di atas ubun-ubunnya ada barakah. Mana kita usap, kita dapat berkat. Itu kuda perang. Ha, kuda polo dapat bala kita. Ha, jangan pula kita jumpa kuda polo, usap kepala kuda polo. Ha, dengan kita-kita kena polo tu kan. Baik, baginda menunggang kuda. Ha, itu kenderaan yang paling hebat lah. Lepas tu unta. Ha, unta. Ha, kenderaan nombor 2. Ha, ni kenderaan yang mana Nabi juga tunggang. Kenderaan yang sederhana. Nabi naik. Ha, naik kuda. Nabi tak malu. Walaupun Nabi ni pemimpin manusia. Ha, yang apa ni, pemimpin hebat. Tapi Nabi tak malu naik unta. Ha, naik unta ni, bayanglah unta. Ha, macam kita pergi Mekah naik, naik unta. Ha, bergambar dengan unta kan. Unta sengih, kita pun sengih. Ha, jadi maknanya, hancing naik unta ni. Ha, tapi Nabi naik. Ha, dan unta Nabi pula nama Kiswah. Unta Nabi ni. Mana kis, apa ni, Kiswah ke apa ni. Nah, unta Nabi, ha, bila bila naik. Ha, unta ni di antara kenderaan yang baik lah. Ha, sebab dia ada absorber dia. Ada absorb dia. Mana dia boleh. Dan apa ni, di kaki dia, dia boleh. Ada macam ada spring. Jadi kita seronok duduk atas dia. Ha, unta apa ni, kuda ni. Ha, unta. Lepas tu apa lagi? Mata unta mempunyai kelebihan. Ha, dia ada 3 lapis bulu mata unta ni. Ha, kalau ada ribut pasir, ha, yang agak pasir kasar sikit, dia guna lapisan yang pertama. Mana yang tak berapa jarak, yang tak berapa rapat. Ada pasir halus lagi, dia turun 1 bulu mata lagi. Jadi tapis lagi, tak masuk abuk lagi. Ada debu halus lagi, lalu unta turun 1 lagi. Ada 3. No, boleh tapis, filter bulu mata dia. Ribut halus lagi, unta pejam mata. Nah, teman. Mana dia pandai pejam lah unta pun. Itu dia katakan bahawa hebat unta ni. Ha, nak pula unta Nabi. Unta Nabi ni kalau naik bukit, kaki depan jadi pendek, kaki belakang jadi panjang. Jadi Nabi stabil. Itu Nabi stabil. Itu mengikut satu riwayat. Maknanya itu kelebihan, ha, mukjizat Nabi lah. Baik. Nabi juga menonggang keldai. Ha, keldai ni dikira kenderaan bawa rendah lah. Ha, kenderaan orang awam. Mana Nabi? Kenderaan awam. Keldai pun Nabi naik. Ha, naik keldai Nabi. Ha, yang kereta tahun 90-an. Ha, 1860-an contohnya. Nabi masih naik. Ha, mana Nabi? Nabi naik lagi. Barol. Barol ni binatang besar sikit pada keldai. Tapi lagi teruk barol ni. Ha, lagi malas barol. Maka Nabi juga naik barol. Jadi tak kisah nak naik apa. Ha, Nabi boleh naik belaka. Honda Cup boleh. Apa lagi? Apa, Superbike boleh. Ha, betul apa lagi? Ya? Ezora boleh. Betul apa lagi? Bah, semua Nabi boleh naik belaka. Maknanya Nabi tidak memilih kelas dan kedudukan. Mana Nabi serba boleh. Itulah dia Nabi kita Muhammad. Jadi kita Nabi yang begitu hebat, tak ada kesombongan, maka apatah kita. Ha, jadi kita ni jangan ada kesombongan lagi. Ada setengah orang tu kadang-kadang dia tak nak bergaul dengan orang bawahan. Ha, takut nampak dia rendah dan sebagainya. Tak nak pula, tak nak bergaul dengan orang yang tidak golongan educated. Ha, nak cari semua, ha, kawan-kawan dia semua orang hebat-hebat belaka, yang dia UPSR je. Ha, jadi mana itu masalah kita? Hati sombong. Jadi kita hendaklah jadi orang yang melayani segala makhluk Allah ataupun hamba Allah dengan sewajarnya. Jadi baik. Itu dikatakan kepimpinan dalam Islam. Ha, maknanya, ha, kena layan.
Baik, dan tidak membiarkan orang berjalan kaki kalau masih boleh dinaikkan ketunggangannya. Mana kalau nampak orang berjalan kaki, Nabi ajak naik bersama dengan Nabi kalau masih ada ruang. Ha, kecuali tak ada ruang dah, habis dah. Ha, mana tak muat dah. Ha, kalau naik lagi jadi 15 orang atas belakang barol. Jadi patah belakang barol. Ha, jadi Nabi tak naik dah. Ha, jadi mana? Dan Nabi larang. Ha, Nabi suruh jaga binatang. Mana kalau kita sekarang kenderaan, kita kena jagalah. Ha, kena jaga. Bagaimana Nabi suruh para sahabat jaga, jangan aniaya unta. Pernah ada seorang sahabat yang dia pukul unta dia. Ha, dia pukul keldai dia. Ha, sengah kata riwayat kata keldai. Dia pukul keldai dia. Keldai tu suruh bawa barang berat. Lepas tu bila tak larat bawa, dia pukul. Lalu Nabi kata, sekali lagi kamu pukul keldai kamu, aku akan pukul kamu. Jadi maknanya Nabi nak suruh jaga, jangan aniaya. Ha, jadi begitulah. Jadi mana kita pun jaga. Ha, sebab semua kenderaan ni salah satu daripada nikmat Allah, rumah yang selesa, dan di antaranya ialah kenderaan yang baik. Kenderaan baik tu untuk apa? Untuk agama Allah dan untuk Islam. Ha, jangan duduk baik saja. Ha, kenderaan baik tapi surau tak datang. Ha, sebenarnya jemaah tak datang. Tengok rumah, 3 buah kereta kat rumah. Luar pagar lagi ada 2 buah. Ha, dekat dengan garaj ada sebuah. Belakang dapur ada pula ada lagi kereta. Lepas tu kenapa tak datang surau? Oh, jauh. Jauh. Ha, dah surau jauh. Tapi tempat cari makan boleh berulang-alik. Daripada KL pergi JB cari. Ha, pergi pagi, balik petang. Pergi pagi, balik petang. Ha, jadi, tapi untuk berulang ke surau dan masjid, kita tak mampu, menunjukkan kita lemah dari segi kecintaan kepada akhirat. Haji datang. Ha, mana kita dekat-dekat rumah pula, dekat dengan surau. Tak payah naik motor. Ha? Berjalan kaki, payah nak berjalan, beli kasut roda satu seorang. Ha, pakai kasut roda datang surau, apa payahnya? Kasar. Jadi maknanya itu di antara apa ni, kecintaan kita pada agama, insyaAllah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin perak yang baginda sarungkan pada jari kelingkingnya. Jadi insyaAllah kita sambung, iaitu muka surat 16. Muka surat 16, Rasulullah memakai cincin perak. Ini salah satu daripada apa ni, pakaian Nabi lah. Kita nak pakai, meniru Nabi dapat pahala. Ha, kalau tak pakai pun tidak mengapa. Ha, tapi dengan syarat meniru Nabi lah. Pakai tu kenapa? Kerana Nabi ku pakai. Ha, jadi tu baru dapat pahala. Ha, tapi kalau pakai cincin kenapa? Kerana orang jual tu kata pemata dia ni ada hikmah mata dia ni. Ha, boleh melariskan perniagaan. Ha, kalau begitu haram kita pakai. Kenapa? Menambahkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sebab itulah orang beriman dia orang cerdik, dia tak bergantung. Tapi kalau tak beriman memang gitulah. Percaya ke batu mata, macam-macam. Ada setengah tu percaya ke biawak, ada biawak. Ha, dia nak pergi turun rumah, tengok biawak melintas jalan. Pulang balik semula dia tengok. Ha, pusing balik. Kenapa? Orang kata biawak ni ada sial. Ha, jadi tak boleh pergi. Tengok. Jadi bodoh pada biawak pula jadi. Ha, biawak tengok pun pelik, tengok manusia bodoh balik. Ha, tengok. Ha, kita tanya nasib. Tanya nasib dengan siapa? Tanya nasib dengan burung kakak tua, tengok. Burung kakak tua, ha, tanya dia apa nasib esok hari. Lepas tu burung kakak tua pun ada laku kukuk lebih kurang. Ha, kata dia penterjemah. Tuan burung kakak tua kata, ha, ni apa ni, sekian. Ha, cik, apa ni, kalau nak nasib baik, kena buat benda ni sekian. Kena buat benda ni, barulah bermurah rezeki dan sebagainya. Ha, percaya pula kita. Ha, lepas tu dia pun, burung kakak tua lepas pada kita, dia pok bunyi. Ha, kata dia, tuan dia kata apa? Ha, tengok, dia kata terima kasih. Sebenarnya bukan terima kasih. Burung tu kata bodoh belaka. Ha, di mana? Ha, jadi kita jangan jangan kena tipu korang lah, insyaAllah. Mudah-mudahan beriman kepada Allah dan kita ikut jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.